Saya tekan tombol powernya. Kita power tombol start. Oke, sudah bisa. Apa kabar kan? Ini ada modul mesin cuci Samsung dengan keluhan tidak bisa dipencet tombol start. Ini dengan mesin cuci Samsung 13 tombol yang ada kacanya di bagian pintunya atas itu. Oke, saya coba dulu. Ini sepertinya pernah diperbaiki. Saya lihat di belakang ada bekas bukaan PCB ini. Oke, apakah masih bisa diperbaiki atau harus ganti baru? Sekarang kita coba dulu ya. Ini saya nyalakan. Nah, tombol startnya tidak bisa program. Oke. Kalau tombol lainnya masih bisa. Coba kita reset dulu. Kita reset dulu dengan dua tombol ini dan plus tombol power ini. Kita pencet bersama. Tulisannya 14 ya. Oke, sekarang kita matikan. Kita cabut, terus kita pasang lagi. Ternyata masih belum bisa. Oke. Sekarang kita coba cek yang di sebelah belakang yang pernah diperbaiki tadi. Nah, rekan-rekan, ternyata ini pernah dijemper di bagian sebelah bawah sini. Nah, ini ada kabel jemperan warna hitam dan juga ini ada beberapa komponen yang sudah hilang ya, rekan. Ini ada satu komponen optokopler yang kelihatan berkarat. Nah ini. Nah, berkarat di bagian kakinya sini. Ini kakinya 4, sepertinya optokopler ya, rekan-rekan. Oke. Ini kaki yang sebelah ini berkarat. Kalau sudah pernah dijamper gini, mungkin perbaikannya kita coba ganti dulu optokoplernya. Ini kita ganti yang kaki empatnya ini ya, rekan-rekan. Oke, saya lepas dulu ini. Oke, rekan-rekan, ini tadi sudah sempat saya ganti optokoplernya, ternyata masih sama aja. Oke, ini saya pasang lagi. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian tegangan 12 voltnya. Tegangan 12 volt dari sininya ya. Ini 5 volt, ground sama 12 volt. Oke, ternyata saya cek tadi ada jalur yang terputus di bagian 12 voltnya. Oke, ini tegangan dari sini 12 volt ini. Ini harusnya mencapai di sini, di titik ini. Nah, dari sini sampai sini ini masih terhubung, tapi setelah melewati kayak jumper ini tidak terhubung. Oke, coba saya cek.
Kita cek pakai multimeter yang ada suaranya ya. Ini. Oke, dari 12 volt sini. Ini sampai sini terhubung. Nah, ini. Terus setelah melewati jumper ini tidak mau terhubung. Alias mati. Oke. Sini terhubung. Ini tidak terhubung. Oke. Sekarang solusinya coba kita kasih kawat jemperan dulu. Kita kasih jemperan kawat ya, rekan ya. Ini antara pin yang di jumper ini. Mungkin ini kakinya sudah karatan bagian jumper ini. Oke, di sebelah sini kita kasih timah dulu. Nah, ini terus kita sambung dua kawat biar lebih kencang. Atau kita tekuk saja seperti ini. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita atas lagi. Dari pin nomor 12 volt ini sampai sini. Nah, sudah terhubung. Kita cek ke yang bagian sini ada dioda kecil ini. Sebelah atasnya. Nah, sudah terhubung. Oke. Sekarang kita coba dulu apakah sudah bisa atau belum. Oke, kabelnya saya rekan-rekan. Sekarang kita coba nyalakan. Semoga langsung bisa. Saya tekan tombol powernya. Kita bawa tombol start. Oke, sudah bisa. Oke, ternyata langsung normal ya, rekan-rekan. Nah, sudah bisa. Sudah lancar. Oke. Mungkin seperti itu ya, rekan-rekan. Untuk tips dari saya kalau menemukan modul mesin cuci Samsung ini tidak bisa di tombol start. Dulu sudah pernah diperbaiki di bagian sininya. Mungkin sudah dihilangkan bagian CSMD dan juga udah pernah disemper, tapi sekarang kerusakan ada di bagian jalur 12 voltnya tidak sampai bawah sini. Mungkin ininya jumpernya sudah berkarat atau bagaimana. Jadi kita jumper di sini sudah bisa. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.